Pelajaran. Ini juga salah satu pelajaran. Sama saja, beberapa salah satu pelajaran juga menemukan. Tapi Alisa sendiri gimana Alisa di kuis? Tapi ini pertama kali kamu. Kebetulan kita juga sebenarnya udah kenal juga, cuma gak kenal banget. Jadi kita juga dari sana di Belanda juga sering hangat bareng, sering bareng. Jadi kita saling curhat-curhat juga, saling sharing-sharing. Jadi itu salah satu pendekatan kita dan juga dari Reading. Yang curhatin apa? Apa? Ada deh. Pengalaman syuting terus sih, maksudnya di sana juga aku di sini kan gitu banyak video di jalan-jalan. Ayo tanya. Kota-kota lain juga bareng kita juga. Dan pengalaman itu juga yang paling gokil tuh pas adegan Om Jeremy yang dia duduk di depan kafe. Itu kita lagi syuting, itu kita benar-benar diusir. Jadi dikira Om Jeremy itu kayak homeless, pakai make up gitu kan. Jadi kita memang pas lagi syuting itu diusir. Karena agak susah karena aku tuh kurang tuh mengartik di artikulasi dan ditambah dengan dingin, jadi fokusnya tuh lebih ke dingin. Terus kayak untuk ngomong itu emang lebih kaku sih, jadi agak panas karena dinginnya tuh bicara aku bisa pakai baju juga lapis habis. Tadi udah dijawab sih, mungkin kalau nggak salah kurang lebih 5 kali karena harus satu nafas kan. Jadi ya mungkin pertama ini latihan, ini pertama kali juga melakukan kayak di Pabul kan, ada kamera juga, ada sutradara. Ya agak nervous lah gitu, karena emang harus itu nafas. Tapi sempat minta izin nggak sama Kang Arfi? Maksudnya itu kan film kita profesional, jadi nggak ada masalah. Kamu masih dengan main yang berbeda? Sembilan kan? Jadi aman. Artinya berarti siap-siap juga nggak sih? Maksudnya dengan mencoba, iya, dengan apa awalnya di film, tapi jadi lebih siap-siap. Kenyataan. Mungkin. Tahu ya, ini kan 3 tahun lalu ya. Sekarang udah gak lupa. Oh, oke. Tapi berarti benar nggak sih kemarin tentang berita menikah itu? Buku nikah yang stiker terakhir. Tentang buku nikah itu benar sekali. Oh, jadi kamu udah menikah? Betul, karena buku nikah itu hanya di film Ngejar Surga. Jadi itu bagian dari film ya? Bagian dari film. Itu bagian dari film. Oh gitu. Itu kapan kalau boleh tahu kejadiannya, Al? Dari buku nikah itu kan film ya, bagian dari film itu kapan kalau boleh tahu? Apanya kapan? Buku itu bukunya itu dibuat atau 2019, Jadi udah disiapin jauh-jauh hari untuk properti film. Oh gitu. Tapi banyak berasumsi kamu akhirnya sama Alicia sudah menikah. Gimana tanggapan kamu? Tanggapanku ya terserah mereka aja mau berasumsi apapun. Aku di sini siapa yang bersalah lama jaman ini. Mereka yang kayak udah aku ikutin kayak ini buku nikah. Emang gak jadi film, makanya nonton aja kerja. Tapi Alisa sendiri gimana pas tahu itu? Iya. Udah dikasih tahu kan? Ya gak boleh ya, duduk karena harus nonton nafas. Terus malu juga kalau berapa terus kan. Jadi, ini Mbak Alisa apa kamu tadi? Sebelum itu juga latihan terus. Oh, Alisa sendiri menanggapi berita itu gimana? Alisa, menanggapi berita buku nikah itu gimana? Apa udah dikasih tahu? Udah biasa lah, karena emang ini proyek dari itu. Nah, tapi kan ini kan kamu baru saja merilis beberapa judul. Berarti bisa dibilang sekarang lebih fokus acting daripada bernyanyi ya? Sebenarnya sih enggak juga, karena lagi pandemi jadi musik kan mati. Jadi ya apa yang ada aja. Jadi insya Allah tahun ini juga aku bernyanyi lagi. Tapi di situ tercatat KUA Pondok Aren. Nah, itu gimana tuh, Al? Sampai akhirnya kan jadi banyak yang minta konfirmasi ke sana. Sama juga kan film ya, ada art juga, ada orang art, jadi emang harus bikin realistis jadi emang buku nikah itu ada, cuma aja di film. Tapi sering dikabarkan sudah menikah, gimana komentarnya, Al? Ada enggak lah, kalau aku nikah juga pasti ngundang kalian. Tapi mungkin target mungkin Al, target untuk target, ya, target, target, target untuk menikah.
Umur 25. Oke. Okay. Persiapan udah ada tapi ya. Lumayan. Berapa persen? Enggak boleh. Rumah udah ya? Oke. Rumah udah ya. Oke. Okay.